Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Namun sebelum keuraiannya, jika berkenan silahkan subscribe channel Rio Fulana, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kisah-kisah terbaru dari Rio Fulana. Terima kasih. Syaikh Nawawi Al-Bantani adalah penghulu para ulama Hijaz, Sayyid Ulamail Hijaz. Begitulah gelar yang diberikan oleh para ulama Hijaz di zamannya kepada beliau. Arti kata Sayyid adalah penghulu, sedangkan Hijaz adalah wilayah Saudi Arabia sekarang, yang di dalamnya termasuk kota Mekah dan Madinah. Dialah Syaikh Nawawi, yang lebih dikenal masyarakat Mekah sebagai Syaikh Nawawi Al-Bantani, atau Syaikh Nawawi Al-Jawi seperti yang tertulis dalam kitab-kitab karya beliau. Sedangkan Al-Bantani adalah menunjukkan bahwa ia berasal dari Banten, dan sebutan Al-Jawi mengindikasikan muasalnya dari Jawa, sebutan untuk para pendatang dari negeri Nusantara, karena nama Indonesia kala itu belum dikenal oleh banyak kalangan masyarakat Arab. Kemudian di kalangan pesantren sekarang, menyebut ulama yang juga digelari As-Syaikh Al-Faqih itu sebagai Syaikh Nawawi Banten. Syaikh Nawawi lahir dengan nama Muhammad Nawawi pada 1230 Hijriah, 1815 Masehi, di Tanara, sekitar 25 km arah utara kota Serang. Ayahnya, Umar Ibnu Arabi adalah penghulu di kota itu. Pada awalnya ayah beliau sendiri yang mengajar Syaikh Nawawi dan kedua saudaranya, Tamim dan Ahmad, tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, dan tafsir. Selanjutnya Syaikh Nawawi bersama kedua saudaranya melanjutkan tholabul ilmi ke Kiai Sahal, masih di Banten. Setelah itu Syaikh Nawawi bersaudara nyantri ke Purwakarta, Jawa Barat, kepada Kiai Yusuf, yang mempunyai banyak santri dari segenap penjuru Pulau Jawa. Dan ketika masih remaja, mereka, Syaikh Nawawi bersaudara, menunaikan ibadah haji, yang kala itu Syaikh Nawawi baru berusia 15 tahun, dan tinggal selama 3 tahun di Mekah. Tapi, kehidupan intelektual kota suci itu rupanya mengiang-ngiang dalam diri si sulung, Syaikh Nawawi, sehingga tidak lama setelah tiba di Banten, ia pun mohon kepada ayahandanya untuk dikembalikan lagi ke Mekah. Dan di sanalah beliau tinggal sampai akhir hayatnya. Beliau wafat pada 25 Syawal 1314 Hijriah, 1897 Masehi, dalam usia 84 tahun. Kabar lain menyebutkan kembalinya ke Tanah Suci, setelah setahun di Tanara meneruskan pengajaran ayahnya, kemudian disebabkan situasi politik yang tidak menguntungkan, beliau pun akhirnya kembali ke kota Mekah. Agaknya kedua pendapat itu bisa dibenarkan. Di Mekah, selama 30 tahun Syaikh Nawawi belajar pada ulama-ulama masyhur di zamannya. Di antaranya adalah 1. Syaikh Abdul Ghani Bima, 2. Syaikh Yusuf Sumbulaweni, 3. Syaikh Nahrawi, 4. Syaikh Abdul Hamid Dagestani, 5. Syaikh Khatib Sambas, pemimpin Tarekat Qadiriyah, penulis kitab Fathul Arifin, bacaan pengamal tarekat di Asia Tenggara. Syaikh Khatib Sambas juga merupakan guru tokoh di balik pemberontakan petani Banten, 1888. 6. Syaikh Muhammad Khatib Hambali, 7. Syaikh Ahmad Dimyati, 8. Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, 9. Syaikh Junaid Al-Betawi. Dalam penggambaran Snouk Hurgronje, Syaikh Nawawi adalah orang yang rendah hati. Dia memang menerima cium tangan dari hampir semua orang di Mekah, khususnya orang Jawa, tapi itu hanya sebagai penghormatan kepada ilmu. Kalau ada orang yang meminta nasihatnya di bidang fikih, dia tidak pernah menolaknya. Snouk Hurgronje pernah menanyakan, mengapa dia tidak mengajar di Masjid Al-Haram? Syaikh Nawawi menjawab bahwa pakaiannya yang jelek dan kepribadiannya yang tidak cocok dengan kemuliaan seorang profesor berbangsa Arab. Sesudah itu Snouk mengatakan bahwa banyak orang yang tidak berpengetahuan tidak sedalam dia, toh mengajar di sana juga. Syaikh Nawawi menjawab, kalau mereka diizinkan mengajar di sana, pastilah mereka cukup berjasa untuk itu. Pada tahun 1860 sampai tahun 1970, Syaikh Nawawi mulai aktif memberi pengajaran.
Mata pelajaran yang diajarkan oleh Syekh Nawawi meliputi fikih, ilmu kalam, tasawuf, akhlak, tafsir, dan bahasa Arab. Tapi itu dijalaninya hanya pada waktu-waktu senggang, sebab antara tahun-tahun tersebut beliau sudah sibuk menulis buku-buku. Di antara murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Indonesia adalah 1. Kiai Haji Halil Bangkalan, Madura, Jawa Timur. 2. Kiai Haji Mahfud At-Tarmisi, Tremas, Jawa Timur. 3. Kiai Haji Asyari, Bawean, yang kemudian diambil mantu oleh Syekh Nawawi dinikahkan dengan putrinya, Nyi Maryam. 4. Kiai Haji Hasyim Asyari, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kelak bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Ulama, NU. 5. Kiai Haji Nahjun, Kampung Gunung, Mauk, Tangerang, yang dijadikan mantu cucu. 6. Kiai Haji Asnawi, Caringin, Labuan, kelak memimpin Sarekat Islam di Banten. 7. Kiai Haji Ilyas, Kragilan, Serang. 8. Kiai Haji Abdul Ghafar, Tirtayasa, Serang. 9. Kiai Haji Tubagus Bakri, Sempur, Purwakarta. 10. Kiai Haji Mas Muhammad Arsyad Tawil, Tanara, Serang, yang karena peristiwa geger Cilegon kemudian dibuang Belanda ke Manado, Sulawesi Utara. Karya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah tahun 1870, Syekh Nawawi memusatkan kegiatannya hanya untuk mengarang. Dan boleh dikata, Nawawi adalah penulis yang subur, kurang lebih dari 80 kitab yang dikarangnya. Tulisan-tulisannya meliputi karya pendek, berupa berbagai pedoman ibadah praktis, sampai tafsir Al-Quran, sebagian besarnya merupakan syarah kitab-kitab para pengarang besar terdahulu. Berikut beberapa karya Syekh Nawawi, mulai dari fikih, tafsir, sampai bahasa Arab. 1. Sulam Al-Munajah, syarah dari kitab Safinah As-Salah karya Abdullah Ibnu Umar Al-Hadrami. 2. Al-Simar Al-Yaniyat Fi Riyadil Al-Badiyah, syarah dari kitab Al-Riyadil Al-Badiyah Fi Usul Ad-Din Wa Ba'du Furusi Sariyah ala Imam As-Syafi'i karya Syekh Muhammad Hasbullah Ibnu Sulaiman. 3. Ukut Al-Lujain Fi Bayani Hukuk Al-Jawazain, kitab fikih mengenai hak dan kewajiban suami istri. 4. Nihayatus Zain Fi Irsyad Al-Mubtadiin, syarah dari kitab Quratul Aini Bi Muhimmati Ad-Din karya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. 5. Komial Tugian, syarah dari Syu'ub Al-Iman, karya Syekh Zainuddin Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Malibari. 6. Bahjat Al-Wasil Bi Syarhil Masil, syarah dari kitab Ar-Rasail Al-Jamiyah Baina Usyul Ad-Din Wal-Fiqh Wat-Tasawuf karya Sayyid Ahmad Ibnu Zain Al-Habsyi. 7. Kut Al-Habib Al-Gaib, Hasyiah dari Syarah Fathul Gharib Al-Mujib, karya Muhammad Ibnu Kasyim Al-Syafi'i. 8. As-Syubah Al-Imaniyat, ringkasan dari dua kitab yaitu Nikayah, karya Al-Sayuti dan Al-Futuhat Al-Makiyah, karya Syekh Muhammad Ibnu Ali. 9. Marakiyul Ubudiyat, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karya Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali. 10. Tanqih Al-Qaul Al-Hadith, syarah dari kitab Lubab Al-Hadith karya Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahim Ibnu Abu Bakar As-Sayuti. 11. Murah Labib Li Kasifi Mana Al-Quran Al-Majid, yang juga dikenal dengan nama Tafsir Munir. 12. Salalim Al-Fudlala, ringkasan, risalah dari kitab Hidayatul Askiya ila Tariqil Aulia, karya Zainuddin Ibnu Ali Al-Mabari Al-Malibari. 13. Nasai Al-Ibad, syarah dari kitab Masail Abi Laits karya Imam Abi Laits. 14. Minkat As-Syu'ud At-Tasdik, syarah dari Sulam At-Taufik karya Syekh Abdullah Ibnu Husain Ibnu Halim Ibnu Muhammad Ibn Hashim Balawi. 15. Kasyifatus Saja, syarah atas kitab Syafina An-Najah karya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Beberapa karya tulis Syekh Nawawi yang diterbitkan di Mesir diantaranya adalah 1.
Syarah Al-Jurumiyah, isinya tentang tata bahasa Arab, terbit tahun 1881. 2. Lubab Al-Bayan, 1884. Dariyat Al-Yakin, isinya tentang doktrin-doktrin Islam, dan merupakan komentar atas karya Syaikh Sanusi, terbit tahun 1886. 3. Fathul Mujib, buku ini merupakan komentar atas karya Ad-Dur Al-Farid, karya Syaikh Nahrawi, Guru Nawawi, terbit tahun 1881. 4. Dua jilid komentar tentang syair maulid karya Al-Barzanji. Karya ini sangat penting sebab selalu dibacakan dalam perayaan-perayaan maulid. 5. Syarah Isra, Miraj, juga karangan Al-Barzanji. 6. Syarah tentang syair Asmaul Husna. 7. Syarah Manasik Haji karangan Syarbini terbit tahun 1880. 8. Syarah Suluk Al-Jidah, 1883. 9. Syarah Sulam Al-Munajah, 1884, yang membahas berbagai persoalan ibadah. 10. Tafsir Murah Labib, Tafsir Munir. Syaikh Nawawi menjadi terkenal dan dihormati karena keahliannya menerangkan kata-kata dan kalimat-kalimat Arab yang artinya tidak jelas atau sulit dimengerti yang tertulis dalam syair terkenal yang bernafaskan keagamaan. Kemasyhuran Nawawi terkenal di hampir seluruh dunia Arab. Karya-karyanya banyak beredar terutama di negara-negara yang menganut faham Syafi'iyah. Di Kairo, Mesir, ia sangat terkenal. Karya tulisnya di bidang tafsir, Murah Labib, yang terbit di sana diakui mutunya dan memuat persoalan-persoalan penting sebagai hasil diskusi dan perdebatannya dengan ulama Al-Azhar. Di Indonesia, khususnya di kalangan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta peminat kajian Islam Syaikh Nawawi tentu saja sangat terkenal. Sebagian kitabnya secara luas dipelajari di pesantren-pesantren Jawa, selain di lembaga-lembaga tradisional di Timur Tengah, dan berbagai pemikirannya menjadi kajian para sarjana, baik yang dituangkan dalam skripsi, tesis, disertasi, atau paper-paper ilmiah, di dalam maupun luar negeri. Silsilah Syaikh Nawawi Al-Bantani. Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamat bin Janta bin Mas Bugel bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Sultan Sunyararas Tajularsi bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah bin Sultan Abdullah bin Ali Nuruddin, Ali Nurul, Alam, bin Maulana Ibrahim Zainal Akbar Asamarkondi bin Jamaluddin Husain Al-Akbar, Muhammad Jumadil Kubro, bin Al-Imam Al-Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah, Asmat Kon bin Amir Abdul Malik bin Al-Sayyid Alawi, Ammil Faqih, bin Al-Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khola, Qosam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Rumi Al-Basri bin Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Ali Al-Uraitli, bin Jafar Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Al-Imam Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul, binti Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-Rasul. Karomah Syaikh Nawawi Al-Bantani. 1. Menjadikan telunjuknya lampu. Suatu ketika, beliau sedang menuangkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan, yang sekarang kita mengenalnya dengan kitab Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah. Sementara waktu itu beliau ada dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam syukduf, rumah-rumahan, sedangkan aspirasi tengah memuncak mengisi kepala beliau. Syaikh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu penerang supaya dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. 2. Melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan.
Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian, suatu ketika Sayyid Utsman kedatangan tamu seorang anak remaja, Syekh Nawawi muda, yang menyalahkan arah kiblat Masjid Pekojan. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi muda berpendapat bahwa arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Namun kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras. Selanjutnya, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman, merangkul, dan tangan kanannya menunjuk ke suatu arah. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah." Ujar Syekh Nawawi remaja, Sayyid Utsman termangu keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi muda memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya Nur Basyariah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya, Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil dicium begitu oleh Sayyid." Subhanallah, alangkah bagusnya akhlak beliau. Sampai saat ini, jika kita mengunjungi Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser, tidak sesuai aslinya. 3. Tidur di lidah ular. Konon pada suatu malam hari di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, "Kok lantai dasar rumah ini sangat lembut dan empuk ya?" Saking lelahnya beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. 4. Mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah beliau mendirikan tempat mengajar, sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari beliau menerangkan kepada para santri-santrinya, Syekh Nawawi berkata, "Sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma." Santri-santri berkata, "Betul Syekh, kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma?" Syekh Nawawi berkata, "Sebentar," Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut dan terdengar di telinga para santri-santri seperti suara orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. "Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku, silahkan dicicipi," kata Syekh Nawawi sambil membagikan buah rambutan kepada para santri di kelasnya mengajar.
Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. 5. Jenazah beliau yang luar biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada 25 Syawal 1314 Hijriah, 1897 Masehi, dalam usia 84 tahun. Dan telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Mala, Mekah, dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah.